Salam sejahtera, terima kasih kerana sudah bersama saya di channel ini yang menyajikan berita-berita sensasi selebriti pilihan anda yang terkini dan setiap hari. Sebelum kita memulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Pelakon Otai Kazasasi 68 berkongsi nasihat kepada orang ramai agar bersikap terbuka dan tenang hati menerima setiap dugaan yang berlaku di dalam kehidupan. Kaza atau nama sebenarnya Kazaruddin Saisi berkata, Allah sudah menjadikan kita insan terpilih dan dia tidak akan menguji sekiranya kita tidak berdaya mengharungi sesuatu dugaan itu. Kepada semua sahabat dan teman, ingatlah selalu, tidak kira situasi apapun yang sedang kita lalui sekarang, Allah telah pun memilih kita. Jangan bersedih atau merungut, katanya dalam hantaran terkini yang dimuat naik di Instagram story. Pada masa sama, Kaza juga percaya bahwa setiap dugaan yang berlaku itu mempunyai hikmah tersendiri kepada mereka yang diuji. Allah tahu apa yang terbaik dan dia juga akan berikan kata yang terbaik walaupun mengambil masa lama. Berterima kasihlah untuk segalanya. Ucap Alhamdulillah katanya di laman perkongsian itu. Baru-baru ini, nama Kaza menjadi perhatian ramai selepas media melaporkan mengenai kisah fail cerai membabitkan anaknya, Ira Kaza dan menantu juga pengarah film sensasi Samsul Yusuf 40. Samsul dan Ira yang baru lebih setahun mendirikan rumah tangga difahamkan bakal bercerai atas alasan tiada persefahaman sebagaimana disahkan oleh Poguam Sari'i mewakili Samsul Azmi Rais.